Imbolo. Rabbi firli wali walidayya walil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa duriyati wa ahli baytihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Qala ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, inna fi dhalika la'ayatun liqaumin yatafakkarun. Sadaqallahul azim. Wa ya'amma ba'd. Wonten bahasanipun para alim ulama para kiai sehingga insyaallah kula perkasih mbangun atas pitulasanipun wabil khusus para kiai ingkang wonten padhegahan ngabila kula niki panjenenganipun Bapak Kiai Haji Abdul Malik, Bapak Kiai Abdul Nasir, Bapak Kiai Faizin. Sedaya ingkang kula anggap guru-guru kula, bapak-bapak kula ingkang tansah dipunmulyakaken dening Allah. Bapak Kepala Desa adalah staf rangkapipun, hadir ataupun tidak, sehingga kalau hormati lan selalu kita doakan, mudah-mudahan sakit desa desa ini pun dados desa yang thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma Bapak Sepuh bin Sepuh, para tamu undangan, sehingga kalau hormati grup berpanasin untuk turun ngalap syafaat yang kuku bisa eksis, istiqomah. Allahumma yang saya banggakan ngalap syafaat ini. Saya belajar wal fadilah Bapak Mali, Bapak Hadis, Bapak Hadis, Ibu Jumla. Oke, hilang dari kinormatan yang berbahagia ketua mempelai. Mudah-mudahan cucu Allahumma. Amin. Alhamdulillah Rabbil Alamin dalam menikah kula dari yang sehat wal afiat. Sehingga kesehatan kula lumampah saking sama pacang timur cukup jedak. Alhamdulillah bagi mriki sehat. Jadinya nggih sehat, Pak. Alhamdulillah mugo sehat lahir sehat batin. Awake sehat ora duit-duit ya mumet. Nggih mboten. Awake sehat duit akeh ngono ora rak-rak sing wadon terus. Sehat tapi duit ora kebut ya sing wadon lanci kira-kira. Alhamdulillah niku nikmat sehat. Kita kaya duit luwe keluarga tuh sehat kabeh ngene sih Pak niki nikmat nggih nah, lenggahan ngeten nikmat nang omah ora ana kaya ngono ya nang kene wonten nah niki jenenge nikmat Pak. Mudah-mudahan kenikmatan ini ditumbuh kembangkan oleh Allah, dilipat gandakan oleh Allah fit dunya hatal akhirah. Amin Allahumma amin. Sallallahu alaihi wasallam sayyidina wa maulana Muhammad. Semoga ora bosen selawatan. Orang cung ono acara yang ini tak selawatan, yang umbah nganggur, suka doa ni mana mana. Selawatnya segendel, syukur-syukur darah agen sudah pilih, kau lihat lantak riwayat pun insya Allah dunia akhirat bakal tidak bersapa. Amin Allahumma. Amin. Pak, jenengan jeneng kita pangulo. Agak, gak apa sematan butik ya. Lagak nembeki kita kan gini, ini orang pati yang rumu. Kula niku wau sonten pun dugi mriki, Pak. Malah wis kesasar bae belok mrono, wah jebul ora wis sari iki mrono. Mau acara selatanan penusola. Alhamdulillah niki dugi mriki malih. Niki monggo arep ngomong apa nggih Kiai. Sedangkan kula ya senes Kiai, ya kudu ustaz tapi ustaz. Nek ustaz dia pinter temenan nek ustaz ya. Pinter maco. Ya tadi mian disantre aki kalian bayi suruhin lu kan ngudang paco kue ini usah ngaji dulu macul bayi kalau ngembani wadu senyum insya Allah masalah berkah ya orang tau ngaji lah berani tekan gini kalau pelaku keringetnya di rujus kalau ngudang paco kalau kon ngingu kan terus tapi dari kiai alhamdulillah barokah barokah itu mau saking simbah kiai suuti guru kula delalah kula nggih Allah ngersakake dugi mriki ngoten nggih mungkin mangke acarane mantan mantan pun bubuk ya mene iki jane yo ndelokake dina Selasa mantan iki turu ngenteni Selasa ning menungso ngono saya siang ini lah kalau tidur panas kan
ora ora beriki iki mending sarapati ya panas tapi nek jari kulo ya panas biasane ya ana kipas angin ora ono nek iki kayane ora ono dimos pohon bondak dini hati saya balik pasang keringat mili yo insya Allah lah ilah poni yo pemanik warung suku gitu ya ini saya juga sini ya ini bapak itu kemana Jawa kok kelima Muhammad selera Muhammad makanya sak sakit sakit di kulo tunggu untuk berkah manfaat Allahumma nikah nanti pengantin kita lagi lembur lembur, oh sih lembur ngawur nih ngomong gue nikah niku dia nikah nikah niku uang nikah ini kudu duwe tujuan nikah orang duwe tujuan ya meni ya sempetan tujuan nikah ini bintangnya apa malam setu tujuan nikah an nikah hulin nasli wong nikah itu tujuannya arep kelanggengaken keturunan mulo kudu ngerti nek iki malam Sabtu malam Ahad malam Senin lemburo malam Kamis Jumat lemburo iki malam Setu jeng lembur sih lah nah an nikah hulin nasli nikah ke arep langgengno keturunan keturunan sing kaya apa sing digarepno keturunan sing muharoro keturunan sing kurota ayun sing iso ngedemno mripat wong tuwa lorone nah Afifah bisa ora Agus bisa nemen bisa ora duwe anak sing luwe apik kati wong tuane bisa contoh sejarah membentang dalam Al-Quran contohnya Bapak Imran kalau Ibu Hana Bapak Imran kalau Ibu Hana itu orang-orang yang luar biasa cinaket kalian Gusti Allah tapi kepengen dua anak yang lebih baik daripada Bapak Imran kalau Ibu Hana itu kalian dimana Rabbi ini nagar tunakan maafi bangkadimu kalau istri sekarang ya api sonnya ke priye sonnya malah mulainya bapak ngomong kepengen dua anak sing dua api dua anak sing muharrar cina gegar busa bisa setelah mufasir sepakat Bapak Imran kalian Ibu Hana pen dua anak sing dua api diijabah karo Gusti Allah Ibu Hana kagungan putra asmane sinten kan Sor Zaman ngapur, sinten asmane? Sing ijen di kotane sen. Ibu Mar. Ibu Maria luar biasa, bahkan namanya sampai tersirat dalam Al-Qur'an. Sering kang kewasilan yang sampean kabeh. Ayo maju bulan baca surat Maria. Kenapa harus dibacakan surat Maria? Ayo kita bacakan surat Yusuf. Kita baca surat Luqman. Ya ora ayo Ibu Maria minimal akhlake derek. Lah ngaten Pak. Surat Luqman minimal ya. Orang wong ganteng kaya Luqman ya akhlake lah. Ternyata orang ganteng kaya Yusuf, Nabi Yusuf minimal akhlake. Apa Afifah bisa? Bisa. Tapi ono aturane. Jadi orang celing-celing setelah istirahat, ahad istirahat, malam Senin gacor. Malam Kamis sampai lu sang guju ngerti-ngerti ora gencile malam Kamis lembur malam Jumat lembur yo mien kayang kono yo dadi kula ireng kaya ngene bae dadine yo apik putih-putih manis-manis nah kula ireng kan mien kon gawe kan guru ono listrik dadi lampu ni seter dadi ireng nah saya kamar lampu ni kan satu suat padang-padang dadine yo padang jadi sampai aja nyawang kulo nek amali kulo satu sebut itu apa anak ini padang-padang ya ora-ora omo ya memang ganteng dandu sih anak kulo mana gua ngomong ya kok apa ya pak ene ngenyeke lecehan sama Nabi Muhammad
Kalau memang nikah tujuan dan langgan keturunan, juga we keturunan sebaik mungkin, ojo asal-asalan. Betul lho, dari bismillah yang jangan dilali, orang angger tok. Nyong yen semplikut Pak arep nyetak anaknya semplikutnya. Waduh. Juga bangai ya si kuatan resik temenan. Jadi men podo-podo kijenge kan Mas. Ora bisa dimambu tegesan, siji mambu sosor ge ora. Kesuwen ke pri. Ya ora, ana aturane kok. Susu kan lumian ke, lumian ke orang pemanasan kan, indok baby indok. Nek urusan gawe anak itu gampang. Blok aja nabi nanti nanti kau. Khairun nas badal mi'ata ini alhadulah ahla wala walada. Sing paling azam kepenak urip zaman akhir ini, wong orang duwe bojo, orang duwe anak. Paling kepenak. Sebab saiki luru bojo salihah ngene ora karuan. Lumange tok luru bojo sing salihah ngene ora karuan. Gawe anak ku gampang, nang patean gilaran dadi nang pinggir dalan, nang lapangan malah jingklakan gampang dadine. Tapi gawe anak sing salih, salihah, anak sing qurrota ayun, anak sing ngedep nang pripat wong tuwa lorone wangel, mending ora duwe anak sisan. Kalau ini ditelintas orang kena bendara sih. Kalau harus jagong bengong nyong ngatik ke sarinya rembluruk ngeleng lah sih. Mbak menawa nggo soko nang omah kan ora wani makno. Nang soko mbak menawa soko nek ora yo marung. Lempung sego goreng akeh. Akeh. Lamongan. Murah barang 10.000. Sang Nabi Muhammad. Sekedar sing penting dadi anak Pak, sak ndok-ndoke dadi. No, mulo tak sawang kerusakane anak putu Adam ning akhir zaman iki disebabno wong tuwa lorone. Mati-ati. Ora gampang mencetak generasi penerus muharram niku. Ora gampang mencetak generasi penerus sing kurota ora mudah. Tak semudah membalikkan telapak tangan. Iki nuwun sewu lho. Kula mriki sing ngaturi Gus Mat panjenengan kaiki. Kuwi ora jekah sakjane ngene ta durung sih. Are nang sing kon ngaji, no Gus Mat dhewe wonten acara kula sing kon ngisi. Wah, jane Gus Mat iki emberen tak betoni temenan iki. Lah mriki. Budane Pak mu beda. Sanggraha. Dari dudu mriki lho. Jare arep mene enteni jeneng ta wene gudang garam surya kan. Tekane. Salam Nabi Muhammad. Salam. Gawe anak gampang. Tapi gawe anak sing solih salihane. Kita takon. Zaman saiki urip tambah gampang apa tambahane? Berarti wong kurang tau payah. Zaman akhir ini lulus duit tambah gampang, omongnya tambah suke. Hyundai ora siji loro, oh Vario ono, ngerti Mega Pro neng duwe, bahkan Honda Picek di duwe, PCX di duwe gak. Berarti kan lulus duit tambah gampang. Tapi lulus duit, sing halalan thayyibah, duit sing diridani Gusti Allah, wangel. Sing penting suke duit akeh kepengin parionan bisa, PCX kan bisa, kepengin mobilan dai nyong yang anake. Bisa ngono. Mbok lah sing mrene jemak wae. Jiwa. Ngajak banter nemen munyer kok. Salam Nabi Muhammad. Salam Nabi Muhammad. Koyone ku ora gampang. Ngaten nggih? Lha yo. Melemenusa orang tengah lembunya digawe o tembang jadi tembang mau cepat muncul sing pertama tembang mas kumambang kemambanginya memudur ning alam dunya ono sing jenenge ngapati rumoka anten rumoka en aslinya ingin mendeli gurung turu aslinya ini manasan ngelek ngapati lo salah kaprah nek nuju bulan. Ya Allah Gusti, wamene ora karo ngapati wong apa wong seneng nang ngen kula nek mriki nggih mboten. Benten. Justru ngapati niku kudune sing sangat luar biasa, Pak.
nek bisa wong sekampung dundang kabeh terus dundangan pendot marmut sekang selopajang ngono jenenge. Malah luwih beres maneh napati Al-Qur'an 30 juz. Nek keluarga kula acara 120 hari kandungan ya sering ngake manaki. Nek mboten nggih ngake Al-Qur'an 30 juz. Kuwe ya nek nek kepenak wae tapi memproses ke depan anak yang lebih baik daripada kedua orang tuanya. Terus kok kenapa? Sebab 120 hari Allah berarti niupake roh. Jadi si mone orang-orang ketiki, orang ketiki tak 6 bulan, 7 bulan rasanya nyondol-nyondol ya biasanya ya, rame 7 bulan tinggal makan wong, mana sih? Jadi betul, seriting keban cat cilik-cilik sama mono-mono wis itu dundang ngarep-ngarep kan kayak ini sih? Terus selamatan bancaan nang kukusan, kira-kira jerone pengaron wong paling tem semene iki dicolati wong barang bar maem dibuah biji ngono sih Bu Sesi. Nggih sih, ancake to lokaen. Biasane kaya niku mriki nggih sami dolokan nek kemuruk lanang. Dolokan maneh nang atang-atang anake bakale wadon. Nggih sih, nek dolokan maneh ke sang-sang wit ence yo beruh bantu ne. Dari anak sing luwe apik iki angel ora semudah membalikkan telapak tangan. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Ya. Nek wis tembang Mas Kumambang ana tembang miji lanang wedok apik karo ora nek gumantung wong tuane. Ngeten. Iki anak arep apik karo ora gumantung wong tuane. Nyong kala-kala men tak kaji iki urusan anak. Ban ejar gawe anak. Siapa sih kamu mumet-mumet ini? Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini cuma micil lanang micil itu podo bae kan. Sami mawon. Lanang ya kuwi titipane Gusti Allah, wedok ya titipane Gusti Allah, aja nganti salah. Salah oleh rumah bakal salah kangelan kan. Mulane kan lahir, Bro, ngono. Gawe jeneng ya sing apik. Nanten saya kira jeneng ya spekul segendungan ngunduangnya wangel gawe akte ke kolomnya orangnya ndak dua wane yes buka YouTube jenengnya wis telu tambah iman kurang apik telu maneh wong nem gue gawe jeneng wong sing jiwi jaman saiki banyak nih tanya bocah saiki ngundang tuh suara bisa nyong jenengnya bos ono Kaila Avanza jeneng mobil gue jeneng uang berani juga kita gue tompakan uang saya ini gawe jeneng bocah ya Allah kudu YouTube-an ya api-api jenengi ya khairul asma'i mahum mida wa ubida sebaik-baik nama dan nama kehambaan nama-nama pujian Muhammad Hamid Mahmud Abdul Ra'ub Abdul Jabbar Abdul Munir sing wapik nemen Abdul Rahman top wes jamang wonge pernah wedi dhuwur mlah-mlah dunge teka diglendengi wong iki ya ini kira ini apa madem dhuwur apa buri ireng kabeh iki lak ora pelecehan aji glendengi ya wis semadan dhuwur kan ngawur sanabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir daerah jeneng sing api ya ten nggih mamane wis api insyaallah lahir moga enten moga terus jenengi bocah jenengi bintang film waduh waduh Ronaldo Frankie ya gede gawani gitar menyamplok di orang tuane jeneng sing api sebab asma kinaryo joko nes tembung micil ana tembung kinanti masa-masa kinanti tas mene api ke orang kebiri kumantung uang tua nih ngerti gak? Kepengen dua anak api tapi zaman saya itu berbu TPG sebulan sepuluh hewu tapi kadang orang kodal ini sih nama terusnya sebulan sepuluh hewu kadang orang kodal mana ya orang karuan bagaimana anak kita akan lebih baik dari kedua orang tuanya sedangkan uang tuanya ongkos eman-eman tapi nek parkir nang lempung yo Loman cangcung bae. Amane parkire nang nundan walah brabu. Nyong ya apal nemen nundan bro terus kok. Ngawur. Di lha saiki anak iki isih aji HP-ne ora anake.
anak nanti pikir rambut ayu berat, selama ayu berat kadang orang metu. Tapi pot sere Indosat telung giga swidak 5000 lancar. Tapi anak sing bakal junjung tu mendem teru karo wong tuwa kadang ora digoplek. Iki mboten. Jadi apa ana wong pengen duwe anak kok beres ngono ditirakati hari kelahiran nono. Anane apa ulang tahun. Panjang umurnya dawa tetep jenenge. Happy birthday to you. Dua anak yang lebih baik dibagi dua orang tuanya. Hari kelahiran anak ditirakati, diposoni. Wong tua tirakat, mahrib dan jamaah sholat buka, metumba sedekah. Nang sedekah kelahiran anak. Ono, mau ngadil apa sih bayang ono? Mana ono dia? Happy birthday to you, peret. Krek. Itu makan anak bedinya nyake, anaknya mentolos itu surat bakal kan sekolah balik yuk petalungannya mancing jangan kau ngaksi ngenteng-ngenteng lagi tirakat, nama yang baik harus diiringi dengan pendidikan yang baik masukkan TPG Madrasah Diniyah ini bicara sampai tekan kono bae ya nanti ya Wis wedange ora metu. Wis jane ngawati ora karungan asline. Nah, ora 7 poin iki gak ora mung. Biasane ustaz iki nang arepe ya, kuwi paling ora ki ya air putih. Ora angel nang undang kula ki cebok ati gentong. Cocok sama Nabi Muhammad. Tujuan nikah al istintau bil mar'atil jamilah juga. Wong lanang ngalap seneng karo wong wedok ora cukup ayu rupane tok, ora cukup sugih tok. Ayu ana rambunge, sugih ana teke, pangkat jabatan ana rambunge. Ya sing ayu rupane, ayu atine. Mula wong biyen niku nek ngendikan gegarane wong akrami kluntung-kluntung lho ya dudu pondo dudu rupa angin ati pawitane luput pisan kena pisan yen gampang luwe gampang yen nangel-nangel kalangkung tan kena tinumbas arto junjung terbang ngalamun aduh senangnya pengantin baru malam pertama oh malu-malu malam kedua padamkan lampu malam ketiga kita tak boleh tahu ayo terus akan tak muncul sih Allahumma ayo sallim Sayyidina Maulana Muhammadin Allah
Kuatir orang nono petake wong bojo kok njuran mlarat yo mboten ngono. Umume tambah suci. Sebab Kanjeng Nabi oleh dawuh he pas temenan iltamisu rizqan binikah, golek rezeki liwat dalan nikah, seprono seprene Pak. Ora duwe umah iku nek wis nikah iku duwe anak ya malah duwe umah. Ora duwe onde iso tuku hondel. Nggih mboten? Rata-rata Pak, kulo niku gabek apa omah wae ya payune terus suping ngene kutho-kutho raja nangka. Saestu Pak, kulo niku ora jare maksa piye ora nek saiki ya. Saiki ya alhamdulillah lah. Madrasah 17 meter, 8 meter tak garap dhewek. Masyarakat yo mecicil loro matane yo. Tapi anake iki tembe Gusti yo. Bulanane kon bayar 10.000 ya ora gelem ayo edan kaya ngene. Kon bayar gamai bulanan iki ora gelem. Wis ustaz yo tak tanggung. Wis lah mulang kok insyaallah anggere yo ngomplo ape lancar kowe lancar. Wis ngono wae. Wong tetak tak tukokake tanah 24 meter 40 meter tak gawekno sisan madrasah sak titik kene. Sak pondoke wong bocah impun mulai kabar. Wis mentiling to. Tapi mukungku bisa Allah ya waroh kula. Lah ya bisa kok. Kok utang kok proposal nyoros nang proposal-proposal kurang berkah. Tempat ibadah niku proposal kurang berkah. Pon Gusti Allah lebih sugih. Sun Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi. Dudu dunya dudu rupa. Ah, rupane ayu tapi nek jeruane elek niku bahaya. Mula menungso niku urip elek lan apike menungso gumantung sing teng mriki. Mula apabila ada pepatah, dalamnya laut bisa kita jelajahi, tapi dalamnya hati manusia tidak bisa kita jelajahi. Itu hanya rekaman kaset PC di belakang. Sesungguhnya hati manusia sangat mudah kita jelajahi, tapi sangat sulit untuk menjelajahi lautan. Mari kita lihat. Bibir ini adalah transferannya hati. Apabila hati ini bersih, hati ini sae, ora penyakit, insya Allah yang keluar dari mulut kita semua yang baik. Tapi bisa kita lihat manakala yang keluar dari bibir ini kok ngalor ngidul mubung wis main beres nyuwara minum sampean demi Allah ada toblos wong sampean sing ngene duit nyong. Tapi ana wong teko maning wis nampa amplop dereng. Nyong ora ketemu ngendi-ngendi kok yakin tak weni nyong kudu bilang yo ora minum sapa nak minum sapa yakin so sumpah demo kepeng tambani maning iku tandane ati di penyakit. Pun Pak, gampil orangnya nek kondal kau nyelami lautan ora bisa Pak, 5 menit nyong nyelam wis modar. Tapi manusia sangat mudah kita jelajahi dibanding menjelajahi dalamnya lautan, sangat sulit. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi. Nah, akhirnya merembet Pak, mula menungso urip kok kepengin selamat. Niki mlebar sithik Pak, mantan tok iku mriki gampang tenan.
Wah sing penting dadi ngen manak. Islamete karo ora nyong sampean kabeh. Siji. Sampean urip kudu ngerti suswe angin. Mula menungso iso nglakoni perkara lima siji sadek loro salat telu zakat papat puasa lima haji sempurna. Nah, wong sing jodone siki siji sadek iki wong e kaya ngopo? Sahadat ki apa? Sahadat ki wateke kaya banyu. Banyu ki bisa nguripi marang liya. Manungsa senajan ahli salat, bathuk jengking ngon sujud kok kaya bokong kethek. Tapi nek guru iso nguripi wong liya. Urip dhewe cukup dhewe, turah buang dhewe. Berarti guru-guru isi sahadat atine. Kita kolaborasikan dengan sesuai angin yang berikin-ikin mengaji guzon semacam dispelek namun ah kayak mau ngaji biasa ini tak ngaji sih orang biasa sebenarnya semacam dukun ini kan ngerasa nih ngerti nyong ya ngalih baik lempeng tapi satunya ngalih monggo lakoni wateke sahadat iki koyo dene banyu-banyu bisa nguripi marang liyan. Semua bebijian bisa tukur meletek. Pohong ceblokno. Masya Allah, bledung ki mboten. Banyu wateke banyu bisa nguripi wong liya. Apa wae jane banyu bledung. Pari alhamdulillah kebanyan bled. Mula nek wong atine sisi sahadat insyaallah karo wong liya ora bakal tega, ora bakal mentolo, tetep kekurangane ayo bareng-bareng nek ojo ora kurang. Nek urung bisa nguripi marang liyan berarti godone urung isi sahadat. Apa maning kok susui angin ora tegang. Wong nek slamet tenan donya akhirat iki kudu paham susui angin. Nomor loro kudu bisa menerjemahkan tapake kuntul melayang. Nomor telu kudu ngerti siti pindah bumi. Nomor papat kudu ngerti bali kangkung. Sing nomor lima kudu ngerti urip kudu kesinungan kodok sing nutupi lengeng baru selamat urip. Yang nak dirasani ngaji ini dengan skarpe. Anggap pengen oke. Mulan itu hanya menyesuaikan yang ada di sini itu siapa. Tapi nek monggo. Isi sadat nomor loro so. Sampai kaya apa ngerasa ake manisnya sholat niku sampai kaya apa manisnya sholat niku sampai kaya apa mpun apa dereng lewes ngerasa ake manisnya sholat kaya gini wong mabuk sing wis lemen wong mabuk wis lemen cemplung nopet seren ya nikmat ndok ke ngebak ya nikmat melubung sing wis ngerasa ake manisnya sholat kapanpun dan dimanapun sesibuk apapun akan meluangkan waktu untuk melaksanakan sholat karena itu adalah kewajiban kita bagi umat Islam. Wes nih, monggo nimbal dirasani. Sing rasani sampean ta? Sing Nabi Muhammad. Ya nek wong sing kendel melek bengi atine ki peka. Wong kok ndeko bae. Lah yang UBP kan sidik-sidik ustad sih para ustad 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 yes nih si sok sahadat sok telu zakat zakat tekan yang kena ngaji nih duluan zakat sampai neng ngerasakan manisnya zakat kamu dereng lakoni zakat itu ya apa? Lakoni zakat itu ya seorang ibu menyusui anaknya. Semakin disusui anak tambah gede, tambah gede, tambah gede, tambah lemu, tambah lemu, tambah lemu. Begitu juga ketika kita punya rezeki kok ora disedekahi, ora dizakati, berarti ora diopeni anak. Anak nek ora diopeni berarti mati. Rezeki nek ora diopeni dia sedekah, ora bakal tekan anak, ora bakal tekan putu. Mula manis sedekah kaya dene seorang ibu menyusui anaknya. Tambah suwi, tambah lemu, tambah gede, tambah gede, tambah gede, tambah gede, tambah gede, mantung. Begitu juga dengan rezeki kita. Rezeki yang kita makan sendiri, kita tumpuk sendiri. Mobil sendiri kepengen papa, terus papa kepengen limbo. Tanah usaha betul kumaning, tanpa menghiraukan kekurangannya orang lain.
maka rezeki itu mungkin tak nak awak itu tekan anak kadang serampung putu kadang wes melarat. Tahun 2008 itu lani kudumunda pak kholakol insana allamahul bayan nyong sampe ini digawe karo Gusti Allah wes dicandeli apa al bayan. Albayan ini apa? Albayan ini cipta rasa karya karsa. Cipta angan-angan rasa anti. Aja seneng rasani wong, nek ora gelem dirasani wong. Ngerti nggih? Cipta angan-angan. Rasa kuwi apa? Karya usaha, karsa. Monggo anggar setuwi arep ngopo wae sampean. Salam Nabi Muhammad. Mula sejati ini rasa-rasa kang sejati kiteng mriki. Tanpa paham susui angin, sahadate ora mlebu, urung urip, Pak. Muga-muga yen sampean kabeh oleh pitulung Gusti Allah. Allahumma amin. Nek diami sapa ngerti sing ndonga kiai kaya ngene jak pure. Sampai amin, wah ikhlas dijawab. Kan ora ngerti, nggih mboten? Nggih. Karo semuke ora karuan. Sampeyan mangunya tane biasane mangune nang iso gunung kemulan. Wadem ra, nang ngene kan remeng. Nek kan giat yang ngerti kae sedulure yang kaya ana dapure akeh kae. Tunggale nyame. Siapa giat? Siapa? Nggih. Tunggali kulun ya sempat yang penting kue ngomong-ngomong yang penting ya biar setelur kue sama yang pani-pani karunya anas gulunya. Salam Nabi Muhammad. Salam Nabi Muhammad. Ayo Pak maju sedikit demi sedikit insya Allah Pak berkah wis janin yang naikon ngomong tekan kono kue wakil Pak yang dheweke urung ana apa-apa nih cuma hanya ngurusi hati saja monggo nanti terus no yo iso maneh tidak maneh nang ngerti kali kangkung siti pina dem bumi kodok sing nutupi lene selamat nek gurung-gurung kadang ngaji gelem buka kadang sembari wetenge ngelai. Ayo lonteke tutur apa nanging ngati pawitane dateng mriki. Kita kembali nggih. Wong yang anggere ngene sae insyaallah obah polae tetep sae sampe tekan ucapane nggih sae. Luput pisan kena pisan. Ya seneng yang ini terus solo Pak. Andring puspitorum. Biasane dalang bareng biasane. Pasiring sambil nombreng segarkan nak jalan nyong esen karena Mbah Muri tapi Mbah Muri nak solok api ke orang karuan. Oh nak nyong kan kaya-kaya sih ngalok kaya latihan yang enak harus dikata bendok itu gua gak dari ini kaya sih itu bayi sih ini papat kaya gue latihan ini mumet yang nak nyanyi ora nak nyanyi Allahu Akbar ini cari kon sedih lo baik pak o ini paling awas baik sih ha? Eh, arep kok ayu rupane atine ora apik ora dadi kanggo gawe urip. Ngeten nggih? Kula jenenge jujuduan niki Pak, nuwun sewu. Arep badire ngomong ora ayu, ngatine cocok, yo keket terus. Seminggu moro-moro dadi, seminggu moro-moro dadi. Ngeten nggih? Kula iki yo ana terang ning yo isih ana udan. Kula nyar ngomong tapi nyong sing ngendeng Pak iki. Lah tapi gak akan ora sida. Nyong sing ngendeng. Ora kuat rasane iki. Kurang jawetane.
memori ini orang penuh. Alhamdulillah kata sendiri saya. Tidak pernah terjadi juga pada diri saya. Saya nggak tarik nafas. Ini sudah ngomongin maling jalan ini. Entah balik nama nih. Awas sekarang sama lu sang lady kinyo kan. Atlet itu yang keturu. Limpa kursi dia sing cilik kan gue yang gitu. Atlet ini kan sampe yang keturu nyong itu. Dan mau apa kayak pizza deh. Salam Nabi Muhammad. Salam. Kita kembali ke sahadat. Nah, bisa bertolak. Wong wedok sing api. Wis bisa kudu bisa ngoretno bojo lanange. Gampang kepri. Selentek iki malah kelerem-rem ngawur. Nek wong wedok wis bisa nguripi bojo lanange, berarti wong wedok wis kesinungan sahadat atine. Semono kok wong lanang bisa nguripi wong. Nek wis bisa padha-padha nguripi siji lan sijine, sing jenenge kehidupan sejati. Tapi nek menangi dhewe urip bahaya. Mula ana sing jenenge pitutur dina seminggu. Ngono lho nek cara wong Jawane. Ana sing jenenge dina Senin. Aha. Niku ana pitutur. Setu, Senin sing dikarepno manusa urip usah mlahno oleh. Seneng ana bojomu aja nolak wong liya padha bae rasane. Wes mudeng ora iki seneng ana bojomu abi Pak Gus wes kok kowe wes kowe pek kota nang liya nek padha bae Selasa ngenteni selasane manungsa mlane jiki-jiki tuwane wong semene kiyang malah orang kerumun dongone hormati tamune ngono niku arep gelasan bongko ngendani selone menuh rebu kerepok amur bojo sebab tujuane mau arep gawe keturunan kemis lebih baik mingkem aja lamis mlane wong wadon niku ya Allah Gusti warpo ngibadahe hebat ngajine hebat wapal Quran pisan suarane nyetok kaya bahasane nyono kira tapi nek lamis karo bojone nganti lara ati bojone cetakon dosa ora bakal mampu gandane suwargo nyong lanang masalah sih nyonge lanang tur bermosen kocepe sing wedok nyong gigi kalau punya wes umpet tanangi suar micin ya yakin orang lurah orang carik orang bewu orang kezei sentak sing wateng ke kluzur nyumpel langsung sebenarnya luruh bojoknya pinter kan luruh sing pipi ini gembil terlambe ini kantor kan gembleh gembleh kaya ya gue kena titenin wangger pipi ini kewandu lambe ini kantor unduri sewadu-wadu irung semaju pesek insya Allah kan menang senajan nanda beli itu menang tapi nah pipi ke wis lencir langsing irung mancu lambe tipis untune muji temen tapi dhuwur majusti wis ngain kena titenin gua laki orang karuan apa maning saiki dina rebo setoran mekar nang kono. Engko setene mekar setoran nang kono. Ya Allah, ya apal nemen ngomume wong wadon saiki nek celokan sing lanang ke ngontoni ya. Tapi nek celokan pegawe mekar wedi telajang. Celokan karo sing gawe urip wong wadon saiki ya. Ayo suara lain ngempeng kondengin tanggung teng 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 kan gian kopi sing lanang ora cemeker dhewek tapi nek celokan mekar regu dik
Celokan Gusti Allah suara nyambung terima di celokan pegawai mekar mangane kok gembrutu mlaju nek ora bisa seturan ngerak-raki sing lanang ora usah hehehe nyatane rumangsa kan ngerak-raki yang anane mulane wong lanange saya suwe gurune tambah cendhek tambah cendhek tambah waktu tambah waktu sedangkan sentaki sing wadon nah nyong orang nyong rustit masanya sih nyewat dan nyong soliha iki tapi 2 tahun yang lalu orang soliha anak kopet 19 masanya sih jadi nyong amplop pun atau tekat belas muntah patsu nih bekayangnya ini ya saya ini orang harap metu tonton beli ini tonton harap mangkat tuh gak sebuti pernah ibah salaman timbung timbung mangkat dia sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu nyong batinnya das nyong kayak kira nyong anak bapak mulai di film yang anak orang nyong halo sayang iya kan beli ini print nyong duduk pintu kan telur kamar gue tengah luda jebut luda kuntur bang walau yang bergigi gaya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya kiri ditonton Pak zaman anak covid. Beling kono orang beli ya modal koras ini. Ya beli ini terus ditonton lah pulang. Saya kiri mau kertas masih nak beli ini. Tonton Pak temenan kundur ba. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ditonton tapi orang tangan yang tonton, tonton kerja. Cerdasnya garwan ini cerdas. Ini yang kadang kaku kadang kucu ini ya ustada ini kadang ya kalau saya ngelanangin bekas nangeng lalu suar tuh katingan ini menang erwin wakan ajin budek di dilomatan ini budek secara edar so Nabi Muhammad so Nabi Muhammad kita udah mantan dia bingung sebenarnya tahu jadi pengantin aja masalah Muhammad terus ki 10 menit mani oli merit dah merit ki bahasa ngoni nyong ramain ki ramain ki Ustaz Gaul merit merit kasare kundur asing bener merit warpok wibu adai kental kaya ngapa-apa omong wedok ngantin wani gawe loro atine wong lanang wah ojo takut dosok impes-impes malaikat jongkong-jongkongan temenan jagun dapurmu Sri Atun lah ini langsung diamper per temenan selalu Nabi Muhammad sekali yes gue wong wedok taat patuh dan saya disindir ke Roma Irama lah wong wedok bisa dikatakan soliha sa'wisi mengalami ujian nek gurung we gurung nek duitnya silahkan lagi akeh iyo boleh lah taat patuh ngumbayi hirsik orang gue sekel istri yang benar-benar soliha siap mendampingi suami dikala susah dalam keadaan bangkrut usahanya macet tapi seorang istri siap mendampingi menyemangati santai masa sabar nyong ya setahun nong tahun uratu kuwedak kalau apa-apa tapi nek lidis raini ya bareng-bareng sabar ya dari sama lagi balut ayo dong bareng santai mawon mas urip niku ya kaya niki nek ora ngalami susah sampean ora bisa urip sebab Allah harus ngudakake akale sampean dah sabar sampai seorang suami usaha bangkit kembali masih mendampingi sampai sukses lagi baru itu yang namanya istri salihah tapi umumnya dikala suami lembarannya abang akeh
setia mendampingi kopi ya gawek nol kayak ibu sini nyonge aku sampai masuk kopi nopo air putih nopo susu baik oke si asli mama nih ngono terus oke original wes harus solih asing kayak nopo nek guru diuji kalau Gusti Allah dalam keadaan susah ekonomi kembang kempis kok ora siap mendampingi belum istri solihah. Nek wong wedok wis kaya ngono wong lanang aja sak karepe dhewe. Senajan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Senajan tapi dadi wong lanang ora sak karepe dhewe. Dumeh lanang, dumeh dadi imam rumah tangga, kudu manut wong lanang, kudu anut runtut apa-apa kudu dipimpin karo ora kena. Ora kena sak karepe dhewe. Apa mana wong lanang wani selempat-selempat betul wedus emang ya orang bati jikli bati dengan tubuh durin terpesan 10 juta ya bati yang ngetelur dulu ngomong ya jadi ini aku isi testenya cuma gak mau gedang ini wong lanang baru makan wong lanang gak pengen bergantung bati mau orang atau saya ketahui ya selempetak nang pici satu seket ini bati ini satu seket wala tapi sih bisa udah gudang garam surya terus wong lanang pelit wani selempat-selempat orang jujur harus ngomong enteni kapan ansuri usahane pasti itu mesti ini anggar wong lanang sakar pedewe kayak kelumbrak-kelumbrak kaya ngono dapure pokok kayak nendung mandi kayak ati sekar pedewe sampe dadi wong lanang dadi wong lanang sekar pedewe dumeh lanang wong lanang kok duwe bojo anake rindil ya wong wedok kok esuk kudu gawe proposal esuk gawe proposal moto serata menyak seberapa brembang seberapa soalnya Iro itu duite, nah itu gak pas, nyo, di pas toto. Saya waktu kering kering karo pusing mana kak, saya cikar bayi nyo, blood dulu. Kemarin nyo kan nyo, orang kosi kok, ini tetap bujuk nih kulit jadi nyo. Orang kosi yang sokong sokong nggak ikut cek batin gak kayak orang, nanya nyo. Sebab pulau ini karo bujuk ini nyo, ya nyo, temenan pak. Orang dengan teng selempit ke orang ustadz lah ustadz ya wong lanang ke wong wedok us apik orang jujur tadi sampean menyanyiakan titipan itu si Allah sampean artis Yusya kalau kusti ini wong wedok di wong ake kok wong wedok sing soriha siap mendampingi sing lanang baik dikala senang maupun duka senang maupun susah bareng-bareng urip penyemangat jadi penyemangat wong lanang insya Allah wong lanang sing bakal selamat tunduk patuh karo sapa wong lanang sing bener wong lanang sing jujur amin mulai selasa Rebo Kerma Kemis aja lambes jadi wong wedok lebih baik mingkem daripada tukang ngomong soalnya Nabi paham Pak Jumu'ah mungkin ada Jumu'ah ada Jumu'ah men ora ono kata-kata jemuah dadi wong lanang tanggung jawab jujur lahir batin dadi wong wedok ya apa anane wong nek seneng goroh wong wedok cek jemu karo wong lanang nek wong wedok sak karepe dhewe ya cek jemu sing lanang karo sing wedok delok penghasilane sing lanang sedina 30.000 70.000 macul kok nek paling 10 dina kan 700.000 nek 70 nek ene 30 kan 600.000 lah sing wadon kok agar seminggu repoli seminggu pesel sing lanang bojo ketugel nang sukun ora duwe kae pesel wedak nang ora 350 wega ayo repot sang Nabi Muhammad Sabtu itu kan mong setangke pemetu mong lanang sing beres nek sewulan gak entuk 5 juta 4.5 juta ya serahake sing wedok sing 500 wis cukupan dhewe. Luwe modal. Ana sing luwe apik maneh. Wonten napa niku? Nek penghasilane 4 juta,
paring ki garwa nek gangsal atus sing patang telung juta setengah dungke garwa kono-kono. Wis cepet soki insyaallah apa hubah? Nah, wis nae. Rasakake kok uripe ke depan kaya ngopo monggo. Maten Pak Ki. Wis padha jujure padha benere. Semono wae insyaallah bakal selamat kok. Kama serela Muhammad. Arep apa urip iki ajeng apa? Urip wis dilotok iki. Monggo lah. Wong wedok swargane lilane wong lanang. Aja sakarepe dhewe. Nek disentir karo Mak Irama, hanya istri yang beriman bisa dijadikan teman. Suaranya nanti kan? Saya. Tarik. Siapa sih ngomong pelayan gini? Tapi pol-pol gak ngomongin pelayan. Hanya istri yang beriman bisa dijadikan teman. Dalam setiap kesusahan selalu jadi hiburan. Senang susah harum berut semboyongan kira sampah sar rugi macam sabar pak atus makan sarang sembayan santeng esai senatina. Hanya istri yang solihah yang punya cinta sejati yang akan tetap setia dari hidup sampai mati bahkan sampai hidup lagi setiap sampai jawab ya. Berikan jawabannya beri. Dorodi kamu pilih apa lagi kau ingin kamu dari dalam anjung arawati biarkan dong ya balani ya kamu langsung nyambung berengong lu kan mantik-mantik ini kan disusu di kuyu mas kiar tok-tok sih. Hanya istri yang solihah yang punya cinta sejati yang akan tetap setia dari hidup sampai mati bahkan sampai hidup lagi. Jadi kudu merah ngagir ngatik sanggar betul ngatik sanggar betul nomor selera Muhammad kulo pesen pak orang mung pengantinan nyertok ngerti nge nge pak besok nge nge besok besok nge apa sih ya kelawan ya bekas pak ini boleh-boleh nggih. Nek wong ngadi loka nyung wis percaya, Pak. Ngibadahe beres. Musala tok mesti kebet. Tapi nyong pesen, Pak. Jadi termasuk manten anyar iki nek kepengin berkah uripe, slamet uripe, ora usah kudu maning gunung kemukus ora usah. Ora usah tekan gunung kawi nek kepengin urip berkah. Ora usah. Wong rumah tangga kepengin berkah, ora usah kok maring Jogja plesir dadak ngrogoh kontol dirimu ora usah.
kan ana sih wana dijek sing wedok dijek nguripe payah nemen sih sing lanang mangka tekan kono anake kon roboh dhisik sudah kamu yang roboh gambreannya ndak kena ya ndak bisa ya sing terus awet usah nyoba ya sing tangane dawa roboh ya ora ngemeh wahir sing wadon. Jangan-jangan bunda nih yang bisa nyampe. Kalau bunda bisa nyampe, insya Allah keturunan kita nanti berkah semua pun. Dengan bunda saya ini sih. Orang-orang kemaer, orang-orang langsung bunda nih roku. Ya bisa ya. Tenimbang kange lagi buat suka wek sampe. Urusan Rono, tolong nih. Sawi saya sampai ngetepi jauh cegah larangan itu Allah. Rumah tenung tunggu sing temenanan. Oleh Mbak Kipli, siapa? Bapak Adik. Pak Adik itu sudah? Oleh Kang Hadis, ono teratak, ono panggung terus, ono dekor api ngekoyong ini, sangkin oleh wong tua kepengin nyenengan anak. Sebab Kang Hadis, Pak Hadis ini ngerti, bahwa nyeneng no anak, iku wong tua, bakal dimuliakan di surga negusi Allah. Akrimu auladakum fa inna man akrama auladahu akramahullahu taala fil jannah. Mulyakno anak-anak embungahno anak-anak nyenengno anak-anak iku wong tuwa bakal dimulyakake maring anak. Paribasan ora ana digolek-goleki. Paribasan golek utangan di lampu. Paribasan wong tuwa cekiken ora duwe apa-apa. Sing penting anake duwe. Paribasan rekoso, sengsara, teratak sewaake, panggung sewaake. Termasuk dekore, termasuk jurore, gitu betul? Termasuk undangan bendot marmut sekarang kalau pacar jejal kurang apa orang tua ke? Sangkin oleh seneng kepingin mulia neng aleh main anak ora siji loro terkadang ter wong tua lalai pak, gitu betul? Pantang bagi kurang gemboten kalau orang dia sak guru yang gemboten kalau pak EDW, kalau mak EDW. Umumnya orang camat teko ini tembongkol ini kaya panggalan nang orang camat teko bedong ubung monggo 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 umumnya pak apa maniga bupati sing teko wakil bupati sing teko apa maniga gubernur sing teko penghormatane dialang iki kok tembongkol kabeh monggo monggo ya Allah Gusti karo wong tuane dhewe liwat iki jligra jligra pantang bagi guru. Saya tidak akan pernah munduk-munduk dengan bupati. Saya tidak akan pernah munduk-munduk dengan camat, dengan polisi, dengan lurah. Seguru ngenyong munduk-munduk karo wong tuwa. Kowe nek arep berkah uripe sampean. Ya kan kaya orang-orang kececek. Karo wong liyo bosom pelipit. Karo wong tuane sentak-sentak getak-getak nyoro uripe sampean. Tidak akan pernah menemukan kebahagiaan rekoso nyoro usahane. Eh brungok ka aningi sing nom-nom dapur bareng kuwi. Gorong kiai bane ulun sembul yakno wong tuane. Burung ustaz e ulun sembul yakno wong tuane. Burung lurut. Muncul lokasi terus gitu. Macam ya Allah Gusti sing jenenge wong tuwa kuwi pangerane donya Gusti Allah ketara tapi akeh kok daya Allah Gusti ini terjadi di kalangan rakyat biasa di kalangan ustaz di kalangan kiai serbane dawa jase apik tapi kadang wong tuane ning jero omah lara ati mergo anak ana ora niku. Akeh mulane nyomong nyong semeten dukun sih. Iki nang kene be akeh. Apa yang tidak untuk anak? Sawah kanggo anak, mobil kanggo anak, Honda kanggo anak. Kadang-kadang anak duwe wong tuwa kepengin wis sampe ngiler. Nggih mboten? Nggih mboten? Ngati-ati urip iki. Hatimu tidak akan diterima oleh Allah. Sedekahmu tidak akan diterima.